Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Anas, malam ini saya sama kakak ipar, sama Afif, temennya Bang Vicky, sama istrinya, kita mau ke villa. Malam ini saya mau kasih kejutan buat Bang Vicky, karena Bang Vicky malam ini ulang tahun. Tempatnya besok ya, jam 12 teng, kita biasa ngasih kejutan. Dan Bang Vicky nggak tahu kalau kita rombongan ini pada mau datang. Nah, tadi pagi itu saya udah diajak sama Bang Vicky, karena Bang Vicky duluan ke villa. Saya nggak mau, saya bilang kalau saya lagi flu, lagi nggak enak badan. Nah, sebelumnya saya udah callingan sama Baon, sama Afid, sama gitu juga sama kakak ipar saya. Jadi Bang Vicky tuh lagi nungguin di sana, tuh lagi manyun karena belum ada yang datang. Jadi malam ini kita mau ke sana. Jadi ceritanya info terakhir dari temennya yang udah di sana bersama dia, dia tuh lagi sedih banget. Mungkin di dalam kamar itu katanya nggak keluar-keluar kamar, terus mungkin dia nangis kali di kamar gitu ya, karena istrinya, kakaknya, sahabatnya semua nggak datang gitu. Kita lihat nanti ya kayak apa reaksinya dia pas ngeliat kita datang ya. Oke, Kak Anas, ikutin terus ya sampai ketemu sama Bang Vicky-nya ya. Oke, udah. Let's go. Nyampe. Jadi kita lagi nunggu dulu di apa ya, di pinggir jalan, nggak jauh jaraknya mau ke villa. Kita lagi nunggu jam 12 kurang ya, lihat ya. Iya. Jam 12 kurang. Kita langsung ke villa. Nah, Bang Vicky dari tadi tuh udah nelpon-nelpon, dan semua temennya udah ditanyain, termasuk Teh Debi juga ditelepon. Saya bilang kita semua bilang nggak ada yang bisa datang. Iya, kita semua bilang kita nggak bisa datang, maaf ya gitu. Kita kirim doa aja, semoga kamu panjang umur. Dan dia bete. Dan tadi saya dapat info yang ada di villa, katanya Bang Vicky masuk kamar lagi. Tadi keluar mukanya yang gak enak. Manyun, nungguin kok gak ada satupun yang datang. Gak taunya kita lagi di tengah-tengah jalan sini. Oke, Klaunus, ikutin terus ya sampai ketemu Bang Vicky, lihat reaksinya nanti. Ini Ibu Nita udah sama Om Rico. Itu ada Dul juga sama istrinya. Kita tanya Dul. Bang Dul. Siapa ini? Lah, ngapain di mari? Kan kita kan mau ngadirin Vicky ulang tahun malam ini. Lah emang iya ya? Lalu gimana sih denger dari tadi? Iya. Ini dia nih Bang Dul, dari tadi nih nungguin dia, belum nyampe-nyampe iya. Kita. Maklum, kita banyak foto-fotoan sama anu. Apa ini? Pokoknya begitu deh, ngegusrut deh. Kalau nah, taunya ada ini nih, Terika. Wah, saya udah nunggu nih, udah 5 jam kayak di sini. Tuh, Gustur. Apa sih namanya ini? Gustur. Noh, di sini Mirsa. 5 jam. Iya, 5 jam. Perasaan gua duluan yang nyampe dah. Dibanding lu. Emang apa ya? Iya. Lu. Aduh, nih. Iya. Kita sekarang nih kita mau ini kita udah pada kumpul nih. Kita mau ngapain? Rencananya tadi mau ke tempatnya Bang Vicky kan malam ini, besok sih ulang tahun. Oh iya. Pas jam 12 tadi kita mau ngucapin, mau ngasih surprise pemirsa. Surprise. Kelaner. Emang apa? Surprise itu yang kejutan. Kayak balon belia. Bang. Itu bukan surprise. Hah. Supret. Supret. Et magahin aja. Itu maksudnya. Itu siapa mantan istri? Iya, bukan. Oh, salah. Ini. Mantan. Adik gue mantan pacar. Langsung dikatakin. Cang kita. Malah kita yang disupret. Oke, Kak Anas. Gustur. Hah? Apa sih? Oke, siapa sih lo? Om Rico. Oh, ada juga. Oke, Bang Dul. Iya. Kita ikutin terus, ya. Bentar lagi kita mau jalan. Oh. Ke villa.
kopi lah ya. Kita pokoknya di mana di situ ada Bang Haji Diki, kita ke sono. Ye. Yeah. Bang, ngomong-ngomong motor Abang mau meledak. Oh, menit, Bay ya. Itu boleh minjem, maaf ya. Tokennya habis kan, Bay? Iya. Kurang isi minyak apa? Listrik. Ada bayo kok Terika. Ya udah oke Bang Dun ya. Ya, kelanar. Jalan ya. Kita ke jalan ke villa. Ke villa. Yuk, ayo. Ikutin terus. Yuk. Depan pintu, Rika paling depannya bawa kue. Yang lain. Kemudian ke pintu. Nanti begitu dia buka pintu, kita teriak. Oh, hari ini dikit saya WA nggak dijawab sama dia, bete kali tuh, kesel ya, bilang rasanya sumpah nggak datang gitu. Prang emang enak. Ini nggak dipasang mati loh, karena apinya nyalain.
Tadi mana yang bebas tadi? Hah? Tadi mana kalau tadi? Nih. Apa itu? Malah gede malah. Gede. Nah, sini kita ini apa ngobyoi di malam milanya. Ini kebetulan nih ada Terika nih. Terika, tadi kira-kira bagaimana nih? Udah surprise nih udah. Gimana Terika? Nggak tahu. Pagi-pagi itu Bang Udin tuh udah jemput Bang Udin tuh ke rumah. Nah malamnya saya udah masih ke. Nggak mau lagi wawancara dulu. Galak banget ya romannya. Iya. Kelman, lapar ya. Bertambahnya usia berarti hati berkurangnya usia. Nah semoga doanya saya itu untuk Bang Cuki, semoga ibadahnya ditambah lagi, amin, dikokohkan lagi. Dan saya pesan sama Bang Cuki, jangan pernah meninggalkan sholat, amin, selalu berdoa, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita nggak tahu usia kita siapa duluan yang akan bertemu kepada Allah, entah saya, entah Bang Fiki. Nah, doa saya sekarang semoga Bang Fiki sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan semoga rumah tangga saya sama Allah. Amin. Allahumma amin. Ya. Wah, Bang Haji, untuk planner? Nah, Bang Haji mau nyampein buat planner? Ya, buat para planners di seluruh dunia. Iya, Bang Haji. Udah bukan ini lagi. Iya, kan yang nonton seluruh dunia. Oh, iya pasti. Untuk planner seluruh dunia. Pokoknya sehat dan sukses. Amin. Ya. Panjang usia. Amin. Jaga persatuan. Jaga persatuan dunia. Iya. Jangan sampai terjadi perang dunia ke. Jangan dibikin bulat. Iya. Keempat. Iya. Ya. Iya. Pokoknya jangan sampai breng-breng dah ya. Intinya mudah-mudahan keluarga Bang Haji tetap panjang usia, ada panjang umur. Kalau kata bahasa Sunda, yuswanya panjang. Ya, tambah lagi berkah milik rezeki. Kita doain semua ya. Oke, planners. Silakan Haji, ya mungkin udah. Mau ditutup Bang Haji. Silakan. Oke, okay, planners. Terima kasih banyak selalu setia menonton konten-konten dari Vicky Roma Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang villa gede begini, gue cuma sendirian coba. Gak enak. Gak ada yang dateng. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi kesannya kita seolah-olah hidup di hutan ya, Bang. Oh sendiri, apalagi istri gak ada ya. Terus akhirnya ternyata datang. Nah setelah datang bagaimana rasanya? Mantap. Oh, darah jadi ngalir langsung. Monas kelihatan langsung. Monas kelihatan dari sini. Abriko, ada yang mau disampaikan buat Bang Haji? Ya kalau saya sih ini udah tahun ketiga ya Om ya. Iya. Jadi 3 kali ngerjain. Oh iya. Lewat motor. Iya. Berarti Abriko sering ikut ya? Baru kali ini. Wah, saya ngucapin. Oh, dia tim pendukung dia. Selamat ulang tahun kepada Vicky Roma. Kita keluarga supaya sehat. Amin. Amin. Ya, cuma itu aja. Oh, iya. Bang Haji, mungkin di hari yang bahagia ini. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak, khususnya kepada istri saya dan kakak saya, dan tentunya kepada kawan-kawan semua nih yang udah hadir ya. Kembali lagi doanya, saya kembalikan doanya kepada teman-teman semua, juga semuanya amin, pada sehat, amin, panjang usia, amin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
Teh, apa harapannya untuk Bang Haji? Harapan Teteh di usia Bang Haji yang sekarang ini menginjak 45 tahun. Bertambahnya usia berarti hakiki berkurangnya usia. Nah, semoga doanya saya itu untuk Bang Fikri, semoga ibadahnya ditambah lagi. Amin. Dikokohkan lagi, dan saya pesan sama Bang Fikri, jangan pernah meninggalkan sholat. Amin. Selalu berdoa, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita nggak tahu usia kita siapa duluan yang akan bertemu kepada Allah, entah saya, entah Bang Fikri. Nah, doa saya sekarang semoga Bang Fikri sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan semoga rumah tangga saya sama Allah. Amin. Allahumma amin. Ya. Wah, Bang Haji, untuk kelaner? Nah, Bang Haji mau nyampein buat kelaner? Ya, buat para kelaners di seluruh dunia. Iya. Oke, kelaners, ini diulang berarti ya? Mana lupa lagi? Lupa. Saking senengnya. Bidet. Ih, saking senengnya Bang Haji ini di bidetnya Bang Haji Pikiroma tuh kan. Kita aduh, sampai liur. Liurnya ngapa? Ya biasalah. Kita tanya-tanya dulu. Teh, tadi udah supresnya gimana teh supres? Nih, Bang Dul. Pagi-pagi tuh Vicky tuh udah dijemput sama Bang Udin. Dijemput mau ke villa duluan. Gitu saya diajak nih ke villa. Saya bilang, kayaknya nggak bisa ikut deh, lagi enak badan. Terus sebenarnya malamnya tuh saya udah komunikasi ke Alvin, ke Baon, ke Bang Udin. Saya bilang Bang Udin, gue mau bikin itu ya kejutan, nanti gue nggak ikut ke villa, gue nggak ikut bareng. Nanti gue nyusul nih sama rombongan. Oh, rombongan topeng? Iya. Termasuk ente. Ternyata datang sama rombongan. Ya, yang dibawa rombongan topeng. Bukan rombongan. Terus setelah itu bagaimana dengan Bang Haji di sini? Ya, sempat saya di WA. Bilangnya mau dijemput, saya bilang percuma kalau dijemput juga nggak akan ikut. Itu saya sebenarnya takut sih beneran dijemput nih. Wah, gagal dari rencana gue. Aduh, gimana ya? Ya udah, nggak lama saya bilang sama orang, coba deh telepon si Bang Dul deh gitu. Sekalian bilangin Bang Dul. Akhirnya berhasil, kita bikin rencana, kejutan. Pemerinding disco. Pemirsa, nih sekarang kita tanya lagi sama Bang Haji. Bang Haji, gimana kesan-kesannya? Kaget. Oh, kaget. Pikiran kan enggak pada kesini. Iya kan? Lagi asik tadi nonton anuan YouTube. Oh, YouTube. Pikir Roma berkelana. Iya enggak? Iya, siap. Terus fotonya ente masuk. Alhamdulillah ya, surprise-nya ngena ternyata. Surprise ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Bang Dul, gimana kesan-kesannya? Kesan tentang apa nih? Kesan-kesannya diajak makan bareng. Alhamdulillah banget pokoknya. Berkah ini hari, ini malam, pokoknya berkah segala-galanya buat kita. Amin. Seneng.